Yo, wadah berkidau, balik lagi bersama saya Agus Siregar, tentunya di game Free Fire Battleground. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas tips dan trik cara agar aim kalian nempel ke badan musuh ataupun agar aim kalian tidak miss coy, oke? Di sini kita bermain solo squad agar gampang sekali buat dipraktekin, karena kalau misalkan lawan satu squad kalian miss ataupun banyak missnya, bisa-bisa kalian ke lobby cuy. Oke, sebelum ke videonya jangan lupa buat kalian semua di like dulu guys ya, di subscribe, loncengnya lain, di share ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua tahu boy. Oke guys, langsung saja kita ke dalam tips dan triknya. Let's go. Trik yang pertama, gunakan skill Laura guys. Karena skill ini bisa menambahkan akurasi ya guys ya, sebesar 30% sekarang cuy. Jadi debuff sekali buat Laura cuy. Kalian bisa langsung pakai aja. Ketika kalian scope auto, aim kalian gampang nempelnya dan gampang buat kalian untuk mematikan musuh cuy. Nah guys, banyak juga yang tanya ya guys ya, gimana sih cara ketika kita berubah jadi Wukong itu, atau musuh berubah jadi Wukong itu, gimana sih buat tembaknya cuy. Nah, kalian bisa langsung scope aja dan kalian tembak si rumputnya itu guys. Jadi otomatis Wukong ini bisa tertembak. Kalau misalkan kalian arahin nggak di scope cuy, itu agak sedikit sulit. Jadi kalian bisa gunakan skill Laura agar akurasinya itu bertambah cuy. Trik yang kedua yaitu kalian jongkok biar nambah akurasi ya guys ya. Kalau misalkan kalian menggunakan senjata Rambo-Rambo ya guys ya, di situ peluru kalian itu banyak yang keluar, sedangkan kalau misalkan kalian berdiri pelurunya satu per satu guys. Jadi buat senjata yang Rambo-Rambo, kalian bisa langsung sambil jongkok agar pelurunya itu banyak dan menambahkan akurasi plus damage kalian cuy. Trik yang ketiga yaitu power grip ya guys ya, ataupun stong, ataupun yang digunakan di shotgun maupun MAG ya guys ya. Jadi itu juga berpengaruh untuk akurasi kalian, agar kalian juga bisa gampang buat yang namanya aimnya nempel ke musuh ya guys ya. Trik yang keempat yaitu skill karakter ya guys ya. Skill karakter ini juga berpengaruh guys. Karena apa? Karena skill karakter ini bisa digunakan ketika misal kalian miss ataupun ketika kalian ditembak ya guys ya. Di sini Wukong ini cocok banget guys ya buat kalian semua yang misalkan aim kalian itu tiba-tiba ke atas, tiba-tiba ke bawah. Di sini Wukong juga bisa menetralkan. Jadi kalian tinggal diam dulu, langsung arahin aim kalian ke musuh cuy. Jadi otomatis aim kalian itu nempel cuy. Nah, di sini kenapa sih Wukong ini bisa menambahkan akurasi? Tergantung aim kalian itu bagus atau tidak ya guys ya. Ketika kalian pas ya guys ya menggunakan Wukong dan pastinya kalian itu mengarahkan aimnya itu ke kepala atau ke badan, otomatis ya guys ya, kalian bisa meratakan satu squad walaupun musuhnya itu berdekatan ya guys ya. Di sini musuhnya berdekatan sekali cuy. Tetapi ketika Wukong ini ya guys ya bisa digunakan dengan baik, bisa-bisa gampang buat rata walaupun darahnya kita kalah guys. Untuk cara penggunaan skill karakter yang benar di Wukong ya guys ya, kalian kenokin yang di depan kalian, langsung kalian skill aktif Wukong di klik ya guys ya, secepat mungkin. Kalau misalkan kalian lambat, bisa langsung ditembak oleh musuh yang di sebelah kanan cuy. Nah, di sini aim saya itu berada di tembok guys. Nah, untuk
ininya guys ya, agar aim kalian nempel, kalian gunakan tombol tembak kalian, arahkan ke musuh yang di sebelah kanan. Jadi arahin tombol tembak kalian ke kanan, bukan kursor kalian ya guys ya, ataupun kalian arahin dulu ke musuh, bukan. Ketika posisi seperti ini, kalian bisa gunakan tombol tembak kalian untuk menembak guys. Untuk penggunaan Wukong, kalian jangan terburu-buru untuk menembak guys. Kalau misalkan musuh itu udah diam, di sini musuhnya lagi ngeripep ya guys ya, kita langsung tembak si musuh tersebut karena dia posisi lagi ngeripep temennya cuy. Trik selanjutnya yaitu peluru pertama menentukan kalian menang atau tidak guys ya. Nah di sini ketika kalian menggunakan shotgun, otomatis ketika peluru pertama kalian itu nusuk ke musuh ataupun pas ke musuh guys ya, otomatis kalian bisa memenangkan. Sedangkan kalau kalian miss di awal, kalian bisa langsung yang namanya kalah guys. Jadi ketika kalian menggunakan shotgun, kalau kalian miss, langsung kalian pasang blue wall, terus ganti senjata ke senjata yang lainnya guys. Intinya seperti itu guys. Untuk duel jarak jauh, kalian bisa gunakan skill Laura tadi yang saya kasih ya guys ya, atau kasih tahu, karena Laura ini di buff lumayan ya guys ya, walaupun 5% tetapi ngaruh banget guys ya, karena akurasi ini menambahkan 35% ya guys ya, itu sungguh banyak sekali cuy. Nah itu dia guys ya, tips dan triknya menurut kalian gimana, komentar di bawah ya guys ya. Oke, saya Gusti Regar, cabut dulu boy. On your own.